Setelah terjadi gempa di Pasaman, Sumatera Barat, sahabat Ganjar langsung bergerak menuju Pasaman dan Pasamanan Timur. Relawan pendukung Ganjar Pranowo yang aktif dalam kegiatan sosialnya memberikan paket sembako kepada masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut. Ini merupakan wujud kepedulian sahabat Ganjar ketika terjadi bencana alam. Mudah-mudahan paket sembako yang diberikan sahabat Ganjar dapat memenuhi kebutuhan korban bencana beberapa hari ke depan. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari sahabat Ganjar. Terima kasih.